Halo guys, kali ini kita main game Jonas Jomblo is Happens. Ya, enggak tahu endingnya, tapi kita main aja lah, bodo amat lah. Perempuan belum bisa. Ini yang buat kayaknya ini gak mau ngelanjutin atau apa, gak ngerti deh pokoknya. Namanya Bambang aja. Menurut tuh apa? Bulan lahir April. Halo Bambang. Saya ibu kepala sekolah. Sebelum kamu memulai permainan, saya akan menjelaskan tentang permainan ini terlebih dahulu. Untuk memenangkan permainan ini, kamu harus menjaga status bar tetap stabil. Caranya adalah tidak membiarkan mereka hingga sampai titik 0 ataupun 100. Oke, siap. Jangan lupa ada ujian setiap akhir semester. Status akademis harus di atas poin 75. Waduh. Sekian penjelasan dari saya. Apakah kamu sudah ngerti? Ngerti dong. Namaku adalah Bambang. Dan hari ini adalah hari pertama aku memasuki masa putih abu-abu. Oh, maksudnya SMA. Yap, awal masuk SMA di mana sebentar lagi aku akan mendapatkan pengalaman baru. Widih, teman baru dan mungkin juga gebetan anjay. Yang buat ini bagus juga. Tapi bagiku tujuan terpenting sama putih abu-abu hanyalah satu. Apa tuh? Di mana aku harus meraih prestasi yang tinggi. Siap. Tapi bukan berarti dengan mengejar prestasi tinggi aku harus melupakan segalanya. Indah lah. Segalanya ya, seperti kesehatanku, perasaanku, kehidupan sosialku, serta kondisi keuanganku. Widih. Capek mulutku. Percuma saja jika aku mendapatkan akademis yang baik, tetapi aku sakit-sakitan. Iyalah percuma. Mudah baper. Dijauhi teman-teman. Iya, orang sakit masa didekati. Atau bahkan miskin sehingga harus makan nasi kecap setiap hari. Wah 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 wah. Parah. Kalau semua kebutuhanku terpenuhi dengan baik, berkonsentrasi untuk kehidupan akademis akan jadi lebih mudah. Oke. Dan aku harus mulai memikirkan dari sekarang. Oke. Sambutan ketua MOS. Halo Bambang. Selamat datang di sekolah menengah ke atas. Bersenyum menteri indah. Anjak lah itu sombong tuh. Halo kok ya, dihalukan dong. Bambang, kita sekelas lagi loh. Yuk masuk kelas. Ntar deh aku mau jalan-jalan dulu. Yuk ke kelas. Aku duduk sebelahmu. Ya sama dong, orang sama laki-laki kecuali cewek. Dia adalah kanca teman dekatku sejak dari SMP. Siap. Kebetulan berarti. Aku berjalan masuki ruang kelas, tiba-tiba ada mendengar suara yang keras. Waduh, siapakah itu? Woi, ya apa itu? Janganlah, malah marah lagi dia itu. Hei kamu, baru awal masuk sekolah aja pakaian udah nggak rapi. Ini siapa lagi? Kok marah-marah? Mau jadi apa kedepannya? Ya iyalah, orang cowok kayak gitu memang. Masa dimarahi? Cowok tuh memang sombong dia orangnya. Suka ndak rapi. Sial banget sekelas sama cewek ini. Iyalah, pemarahan. Bilang apa barusan kalau masih gak rapi nanti aku akan kulaporkan ke guru. Wah parah, baru masuk kelas dimarahi. Gila gak tuh, baru juga
sekolah pertama. Bambang, Israel itu ketat dan tegas sekali. Wah, kalau aku langsung kabur aja itu. Udah ada minum lagi aku nih. Halo, kenalin nama aku Paramita, panggil saja Mita. Bambang serem banget orangnya. Enggak lah malah tambah marah dia nanti. Kalau aku Bambang, aku orangnya semangat ya. Yaudah. Kamu orangnya semangat ya, salah baca lagi aku. Ya soalnya biar bisa jadi calon ketua OSIS yang baik. Widih, wah aku suka semangatmu, aku dukung deh. Widih, gitu bagus dong, cowok yang paling baik. Selamat pagi, ada yang mau kenal, mau perkenalkan deh diri deh terlebih dahulu. Kalau aku sih nunggu dipanggil, tapi ini kan game, ya udah angkat tangan aja. Saatnya atau sekolah kotor ke satu, ke perpus konter kedua, ke gedung olahraga. Oh, disuruh milih perpus atau olahraga. Olahraga enggak, kita pilih perpus aja. Oh halo, kamu mencari buku apa? Wah, hanya lewat kok, nanti jangan kayak gitu. Cari buku apa aja kok, yang penting bisa kubaca. Nah, ini buku tentang komputer, ada bagian mana ya? Buku di sini menuju buku tentang komputer. Makasih. Ya sama-sama. Jarang loh ada yang suka membaca sekarang. Iya, karena yang baca cuma cewek doang. Padahal membaca menambah ilmu ya. Nah gitu dong. Jangan kenalin, nanya nama dulu lah. Nama ku Lena, senang bertemu denganmu. Ya gitu lah. Nah gitu bagus. 50, oh belum. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Jangan lupa besok berangkat naik becak ya. Ya harus bangun pagi biar telat, biar gak telat. Yang pertama lah. Sudah sampai sekolah deh, biayanya sekian. Uangnya 50. Oh bukan, oh iya uangnya 50. Ini pak kembaliannya ambil saja. Masih kan minta ke guru saja. Enggak lah, pakai uang kita aja, enggak apa-apa berkurang. Cik Sultan kembaliannya diambil. Ambil saja. Iya dong, orang cowok. Kamu mau aku bayarin juga, anjir. Bambang, kamu udah dapat pasangan buat pensi pentas seni besok. Walau maksudnya pasangan seni, bukan pasangan pacaran. Belum nih sama aku ya. Kamu udah pasangan sama cewek? Hah? Kamu udah ada pasangan sama cewek, bro? Ya bercanda, apa apalah. Bang, kamu besok ikut lomba tarik tambang ya. Tenaganya 70. Oke. Buat lomba tumpengan, kamu bisa beliin lauknya. Aku nggak tahu tempat belinya. Yalah. Terima kasih Bambang sudah mengikuti kegiatan MOS dari awal hingga akhir. Terima kasih juga ya gitu. Jadwal pelajaran sudah saya tulis di papan tulis. Tulis ya. Catat jadwal pelajaran suatu punya teman. Catat eh, ini malas banget kamu Bambang. Kamu mau ikut ekstra basket bareng aku? Aku mau fokus belajar saja. Belajar 54.
Senyuman 54. Ya ikutlah, gaskan aja lah. Kamu mau ikut ekstra futsal bareng aku? Enggak deh, mending belajar di rumah. Gitu kan aja yang cowok, yang cewek baru bagus kan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa minta tolong jelaskan ulang, Bu? Belajarnya lumayan. Tapi ngomong apa ya? Ada yang kedua. Buat malah berkurang. Ini anak pendiam banget. Iyalah. Malah berkurang. Pelajaran olahraga mau pagi atau siang? Pagi aja biar seger. Oke, pagilah. Bang, yuk jalan ke kantin. Aku udah bawa bekal kok. Titip gorengannya dong. Ya ikut dong. Orang cewek ini. Ada yang mau coba mengerjakan soal di depan? Mau dong, Pak. Mau dong. Oh, ini aku udah tahu. Kalau hari ini ada menu sup sayur, mau? Beli gorengan aja, Bu. Sayur. Anda sayur lah, enak sayur itu. Uangnya dikit pula. Bang, kamu tahu cara ngerjakan soal ini? Wah, nggak tahu, kerjakan bareng yuk. Ya, ngerjakan bareng lah. Oh, siap bertambah. Kamu datang pagi banget yuk. Pemanasan lari dulu. Lari pagi dulu, oke deh. Iya. Instruktur ini kapan udahannya? Bambang, kamu udah dapat kelompok buat praktik besok? Maaf, aku udah janji sama seseorang. Jangan gitu dong. Gak ada kelupa membawa buku PR. Pesan buat nganterin dari rumah. Enggak lah, jujur aja. Bambang, kamu ikut imunisasi juga? Imunasi itu apa ya? Enggak deh. Kamu udah beli buku paket buat besok? Belum. Nebeng teman semeja aja. Iyalah, uangmu dikit. Pelajaran olahraga telah usai. Bambang, tolong bantu bapak angkat peralatan orok ke gudang ya. Iya deh, Pak. Ngapain capek? Terdengar suara ada kejauhan. Aduh, kakiku terkilir. Cari sumber suara ya. Iya. Aduh, siap. Aduh, sakit. Hati-hati kalau jalan. Masa cewek digitu kan? Bisa berdiri, sini aku bantu berdiri. Makasih ya, aku udah bisa jalan sendiri. Oke, makasih ya, padahal kamu lagi repot gitu. Gak apa-apa, masa aku ninggalin kamu begitu aja. Kamu kan Bambang, kamu agus kan? Gitu dong, pura-pura ingat aja. Ya, kamu orangnya baik ya ternyata. Iya dong. Masa biasa aja lah. Duh, kepalaku pusing. Masuk sekolah enggak ya? Masuk biar ketinggalan pelajar. Pelajarannya 52, belajar aja lah. Bambang, pulang sekolah mau ikut main ke warnet. Ogah coy, ini apa yang kurang ajar nih cowok nih? Enggak deh, mengerjakan PR aja ya.
Hari ini saya beri tes ya. Ya udah deh Ibu, pasrah ya. Malah berkurang. Jajan di luar sekolah yuk sekali-sekali. Boleh, pasti murah dari kantin. Boleh. Abang, kamu mau ikut bimbel bareng-bareng? Gak usah, aku bisa ngikutin pelajarannya kok. Iya dong. Ini ruangan apa ya? Sama datang di koperasi, ada yang bisa dibantu? Iya. Ini mana tempat save-nya ini? Ini udah, udahan aja.